Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni Kak Ni nak buat resepi carbonara spiral. Okey, kita gunakan pasta yang berbentuk spiral ni ya. Okey, bahan-bahan dia senang je. Kak Ni guna carbonara mushroom jenama prego satu botol ni lah. Okey, yang ni susu full cream satu cawan. Satu biji bawang hola, 4 ulas bawang putih. Yang ni cendawa butang, sedikit isi udang. Kak ni guna daging burger ya. 3 keping daging burger. Yang ni 5 batang sausage ayam. 1 ketul cube pati ayam. Okey, jom kita rebus spiral pasta dulu. Okey, sekarang air dah mendidih. Kita rebuskan pasta dulu ya. Dalam rebusan ni kita masukkan sedikit minyak dan juga sedikit garam. Kita tunggu dia masak. Okey, minyak dah panas. Sementara kita tunggu spiral masak, kita tumis bawang. Okey, kita punya bawang sudah berkuningan, kita masukkan daging burger. Sekarang kita masukkan sosis. Dan juga cendawan butang. Kalau ada cili benggala pun boleh juga masukkan ya. Okey, sekarang kita nak masukkan kita punya sos carbonara. Kita tambah sedikit air sebab sos ni pekat. Masukkan susu full cream. Masukkan udang. Okey,
1 kub pati ayam. Kita rasa tambahkan sedikit gula atau garam lah sekiranya perlu. Kena rasa dulu ya sebab kuih pati ayam tu masin. Masak carbonara ni sekejap je. Resipi yang sangat, sangat simple lah. Bau dia wangi. Masih ni dah cukup, cuma kita tambahkan sedikit gula. Okey, kita punya carbonara dah siap. Sekejap saja. Okey, kita punya carbonara dah siap. Okey, inilah hasilnya. Resipi yang sangat simple, yang senang dan cepat. Okey, ini pasta dah siap direbus. Okey, selamat cuba. Jangan lupa subscribe channel Kak Ni. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye.